Ada apa, Farid? Kok celana triuk gitu? Enggak, Mas. Cuman itu mastiin aja anak-anak udah pada tidur belum. Oh ya, Mas, ini cemilannya dimakan dulu. Oh ya, Mas Wolis. Terima kasih ya udah bantu saya bantuin anak-anak ngerjain tugas-tugasnya. Soalnya saya bingung, pusing kalau bantuin tugas anak-anak. Iya, nggak apa-apa, Barin. Santai aja. Nurholis dan Kusrini sama-sama keserempet cinta. Sebab itu mereka tak peduli lagi posisi masing-masing. Holis lajang 21 tahun. Ririn, ibu rumah tangga 38 tahun beranak 3. Berawal dari Holis sering membantu pelajaran sekolah anak-anak Ririn. Aku suka sama Ririn. Jiwa keibuan Ririn kuat sekali. Jadilah Holis berulang kali datang ke rumah Ririn di Kapanewon atau Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Keramahan dan kebaikan Holis membuat Ririn takluk. Sampai Ririn lupa kalau ia adalah istri Budiantoro, pemilik pabrik wajan. Lalu Holis, ia hanyalah karyawan di pabrik itu. Jadi inilah layar cinta gelap Holis dengan istri majikannya. Mau habis kayu. Aku rasa ini ukuran cetakannya udah pas deh. Iya, Lis. Emang udah pas kok segitu. Tahun 2019, Holis kembali ke Bantul, Yogyakarta untuk mengurus kematian ayah kandungnya. Belasan tahun sebelumnya, ia tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, ikut ibunya yang sudah menikah lagi. Lantas adik perempuan almarhum ayahnya minta Holis di Yogyakarta saja. Sang Bukli menawari pekerjaan di pabrik wajan miliknya. Bahkan disediakan kamar di dalam pabrik untuk Holis tinggal. Sedangkan rumah keluarga Bukli-nya terpisah meski masih dalam area pabrik. Holis cepat menguasai segala proses pekerjaan pembuatan wajan. Sedari ngecor hingga pencetakan. Ia memang cakap. Pagi Mas Budi, Pak Ririn. Lalu inilah Budiantoro yang akrab dipanggil Budi. Pria 38 tahun ini anak dari pemilik pabrik wajan. Jadi, Holis dan Budiantoro adalah saudara sepupu. Dibayar mingguan, Holis diupah Rp90.000 seharinya. Selain pekerjaan teknis, Holis juga membuat daftar bahan baku yang harus dibeli. Daftar itu ia store kepada Budi yang memimpin operasional pabrik sehari-hari. Ririn istri Budi juga cawe-cawe. Dialah sang juru masak di pabrik. Ririn sudah akrab dengan usaha milik mertuanya ini sejak ia menikah dengan suaminya, Budi, tahun 2001 silam. Ririn! Ririn! Terakhir, inilah ibu kandung Budi dan mertua Ririn, perempuan gigi pengusaha wajan. Setelah lebih dari 20 tahun berjibaku, sekarang kepada anaknya, Budiantoro, kendali usaha diserahkan. Holis sebagai ponakannya amat menghormati sang Bukli yang baik hati. Nah, mendingan kita ngobrol di sini, Mas Bud. Menurut aku, Mas Bud, sudahlah, lupakan semua mantan Mas Budi. Tinggalkan mereka. Kasihan Mbak Ririn, Mas Bud. Di pabrik bukan soal kerja melulu yang dibicarakan, tapi juga soal kegalauan hati. Budi tak sekali dua buka kartu perihal rumah tangganya pada Holis, si sepupu. Semisal saat Ririn memergoki Budi kembali berhubungan dengan mantan pacarnya.
Sebagai adik sepupu, Holis dengan senang hati mendengarkan. Sesudahnya, ia sebisanya beri saran. Waduh, udah pas nih mas ukurannya nih. Ya, tangan siapa dulu yang mengerjakan? Waduh. Mbak Ririn, masak apa nih mbak pagi ini? Ada deh. Mas Holis mana? Mungkin masih di kamarnya mbak. Ya sudah, kalau gitu saya masuk ke dalam dulu ya. Iya mbak, iya mbak. Belakangan bukan hanya Budi yang mencurahkan kegalauannya. Istrinya, Ririn, pun sama. Keluh kesah soal suaminya dibawa Ririn kepada Holis. Mas Holis. Mbak Ririn. Kenapa mbak? Gini loh mas. Itu mas Budi. Dia tuh cuek banget ya. Saya itu kan juga butuh perhatian. Giliran diajak ngobrol, cuek. Saya kan butuh teman ngobrol. Yang jelas, mbak jangan sampai goyah. Mbak harus pertahankan jiwa keibuan mbak. Saya itu kurang sabar apa, Thomas? Buat Holly, suasana saat berbicara dengan Ririn tentu saja tak sama dengan bersama Budi tempo hari. Holis merasakan getar yang berbeda. Sebabnya, Holis mengagumi Ririn. Pun, Ririn sebaliknya. Ririn memuji Holis yang sanggup melakukan apa yang tak bisa dilakukan Budi suaminya. Ujungnya, Holis dan Ririn bercinta lagi. Holis itu orangnya baik. Kegalauan Ririn bagai celah Holis untuk masuk lebih jauh ke dalam hati istri majikannya itu. Holis berani mengajak Ririn untuk merajut hubungan yang lebih serius. Aku ingin hidup bersama Mbak Ririn. Tapi kan saya udah tua. Saya juga punya anak-anak. Saya tidak peduli. Yang pasti, saya cinta sama Mbak Ririn. Itu Mas Budi kenapa? Diam aja. Kalian tunggu sebentar ya, kalian lanjut kerja. Aku mau nyusul Mas Budi ke mejanya. Hubungan Holis dengan Ririn berjalan mulus di balik layar kesibukan kerja di pabrik wajan. Hingga suatu ketika, Budi menunjukkan sikap yang tak biasa. Kepada Holis, Budi enggan bicara. Tentu saja, Holis heran dibuatnya. Permisi, Mas Bud. Maaf, Mas Bud. Apakah bahan-bahan sudah dibeli? Waduh, kok ditanya malah diem sih? Kan bahan-bahan harus segera dibeli. Sikap Budi keruan saja menghambat kelancaran pekerjaan di pabrik. Ada apa dengan si juragan pabrik wajan? Kenapa sih? Biasa.
Sebentar mas, saya mandi. Rupanya inilah alasan Budi segan bicara dengan Hollis. Budi memergoki pesan berbalas istrinya dengan Hollis dengan tertulis kata yang pantas diendus sebagai terjadinya serong. Sebentar ya, saya lagi mandi, saya lagi. Rin! Rin! Iya, Mas. Apa ini? Apa maksud kalimat ini? Nggak ada apa-apa, Mas. Itu tadi saya lagi mandi. Terus Mas Hollis chat, ya. Nggak ada maksud apa-apa, Mas. Maaf. Kamu chat sama Hollis saat kamu lagi mandi? Kamu bilang kamu bugil, hah? Kamu pasti ada apa-apanya sama Hollis? Enggak ada apa-apa, Mas. Ini saya kan tadi... Budi meradang, namun Ririn gigi berkilat. Celakanya, Budi sudah kadung terbakar. Budi tuding istrinya ada main gila dengan Hollis. Budi tuding istrinya ada main gila dengan Hollis. Kamu lawan! Rin! 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 Masuk! Kamu dengar, aku akan bikin perhitungan dengan Hollis. Sekarang kamu masuk ke dalam. Enggak. Masuk. Masuk. Berapa nih? Lah Mas, mau kemana? Iya, pakai bawa tas segala. Kayak mau pergi jauh aja. Jadi curiga nih saya. Iya, jadi aku udah agak biasa nakal menghadapi Mas Budi. Toh, sampai sekarang dia juga belum membelikan bahan baku. Tadi saya udah bilang sama bule, karena situasinya seperti ini, saya mau balik ke rumah yang di Mumbul. Jadi, kalian yang rajinnya bekerja ya. Iya, iya. Murka pada adik sepupu tak tertahankan, Budi ambil sikap keras. Ia memecat Hollis. Ia memecat Hollis, sekaligus mengusir Hollis keluar dari pabrik. Hollis lantas angkat kaki. Ia menumpang tinggal di rumah kakaknya di bilangan Mumbul, masih di daerah Bantul. Buntut pertikaian Budi dengan Ririn memanjang. Diburunya Hollis yang sudah keluar dari pabrik, ia labrak Hollis, adik sepupunya. Budi kadung mendidih. Buat Budi dengan Hollis, berhubungan gelap dengan Ririn istrinya, Hollis sudah menusuknya dari belakang. Hollis! Loh, ada apa Mas Budi, Mbak Ririn? Ada apa? Pura-pura gak tahu kamu! Eh, Hollis, diam-diam kamu sudah menusuk saya ya? Kamu pura-pura membantu anak saya, tapi ternyata kamu ada main sama Ririn. Loh, Mas, sabar dulu Mas, ini salah paham Mas. Kamu masih ngelak? Hah? Aku mau nanya sama kamu, sudah berapa kali kamu meniru Ririn? Ririn, sudah berapa kali kamu berhubungan badan dengan dia? Sudah beberapa kali, Mas. Kajar kamu! Kamu dengar ya? Iya, Rabi! Aku peringatkan kamu untuk tinggalkan tempat ini. Dan aku kasih waktu kamu 6 bulan. Kalau tidak, aku dan teman-temanku akan bertindak sama kamu.
baik, Mas. Tapi aku minta sama Mas, jaga Baririn baik-baik. Hei! Kamu ada kemarin sore, jangan ngajarin aku. Jaga mulut kamu. Budi beri waktu 6 bulan kepada Holis untuk minggat dari Yogyakarta. Kita pulang! Jika tidak, Budi mengancam akan membawa teman-temannya bertindak lebih jauh. Ayo! Setelah kejadian keributan itu, hubungan Ririn dan Holis bukannya renggang. Sudah kadung basah, Ririn dan Holis pantang mundur. Keduanya saling cinta. Rencana menikah pun dipancang. Jadi baiknya Mas Holis pulang dulu deh ke Samarinda. Lalu gimana dengan hubungan kita, Mbak Ririn? Aku ingin hidup bersama Mbak Ririn. Begini Mas, saya mau nikah sama Mas Holis. Tapi gimana ini Mas Budi tiap hari marah-marah. Lebih baik saya pisah dulu aja sama Mas Budi. Nanti aku minta pisah, gak apa-apa. Terus? Tapi Mas Holis gak mau. Mau pulang? Terus, terus saya bilangnya, Nek, saya mau jadi istrinya Mas Kolin, nanti kalau suami saya itu udah meninggal, maksudnya meninggal itu enggak meninggal dibunuh itu enggak benar dalam pikiran saya itu enggak ada seperti itu, Mas. Begini aja, Pak Rin. Karena aku diancam sama Mas Budi, bilang akan menyertakan teman-temannya. Gimana kalau aku habisin Mas Budi? Tak cuma sampai situ, Holis bahkan punya niat menyingkirkan Budi. Demi masa hidup bersama Ririn juga, daripada ia keduluan jadi korban dibunuh Budi. Ya sudah, terserah Mas Holis aja baiknya gimana. Tapi gimana caranya, Mas? Begini, nanti aku duluan yang ke rumah kamu, aku sembunyi di situ. Lalu kamu ajak suami kamu bercinta. Ketika kamu bercinta, saat itulah aku beraksi. Gitu ya. Iya. Iya, Mas. Ya udah. Nah, terus saya bilang kalau enggak ya saya bunuh aja, saya bilang gitu. Terus Mas bilang gitu ke istrinya. Tapi lihat HP, ya, lihat WA, terus istrinya ngomong bilang berani kah? Nah, beranilah, saya bilang gitu. Terus saya bilang gimana caranya, dia bilang gitu. Ya saya bilang caranya nanti saya kesana, saya bilang kayak gini. Holis, si Lajang, sudah bulat tekad menghabisi Budi demi dendam terbalaskan dan sekalian merebut Ririn. Ia rancang skenario pembunuhan Budi. Lokasinya di rumah si calon korban. Belum lagi rencana jahat terlaksana, Ririn bimbang. Ia gentar. Batalin aja ya. Aku telepon Mas Polis aja ya. Suruh batalin aja.
Solis. Halo. Mas, gimana ya? Saya takut, apa dibatalin aja ya? Batal aja ya? Apa? Batalkan? Solis berupaya keras menegakkan kepercayaan Ririn. Dia tak ingin rencana membunuh Budi kendur di tengah jalan. Sebab itu, Ririn tak boleh mundur. Lantas bagaimana selanjutnya? Akankah Hollis bisa membalas dendamnya pada Budi? Ya, setelah pelaku ini tertangkap, menurut pengakuan pelaku ini, sudah berapa lama sih pelaku ini berpacaran dengan istri korban? Menurut keterangan dari tersangka Nur Hollis, ini sudah yang mulai agak akrab ini sekitar tahun 2021. Tapi sebelumnya hanya biasa-biasa saja, tapi setelah tahun 2021 ini mereka lebih intens lagi. Artinya sampai seperti tadi di awal saya sampaikan, sampai kayak suami istri seperti itu, lebih dekat lagi tahun 2021 ini. Apakah ada kecurigaan dari suami dan mengenai hubungan mereka? Menurut keterangan dari keluarga, memang dari suaminya sudah ada kecurigaan. Ada hubungan antara istrinya korban dengan si tersangka Nur Hollis. Ada kecurigaan. Kalau keterangan dari pihak keluarga tersangka, kalau untuk menanyakan soal pengakuan, belum ada. Tapi menurut keterangan dari keluarga atau tersangka ini sudah berupaya untuk supaya tersangka ini tidak mendekati daripada istrinya. Supaya menjauhi, jangan mengganggu rumah tangga mereka. Ya lama-lama suka. Apa yang bikin Mbak suka itu apanya? Ya itu, orangnya itu perhatian, baik, suka ngajarin ngaji ke anak-anak, ngajarin yang positif, pokoknya semuanya positif. Itu kan ke anak-anak, kalau ke Mbak sendiri gimana? Kalau ke saya, kalau ke saya ya, ya itu saya yang bikin saya suka itu. Awal dari anak-anak itu. Ya tak bilangin, kan dia dulu pernah ngomong, kalau kamu tuh masih muda toh, buat cari wanita, terus bule juga sering nanya ngomongin gitu. Dan terus saya bilang, saya nggak mikir ke situ dulu, saya bilang. Nah ujung-ujungnya dari situ malah suka-suka sama dia.